Masyarakat mereka juga ingin dan pembangunan. Mereka juga ingin mempunyai sebuah negeri, negara yang cukup maju, mewah dan kepelbagaian yang ada. Mereka juga manusia seperti biasa, seperti kita juga tuan-tuan dan puan-puan, yang menginginkan kedamaian, yang menginginkan kemakmuran, yang menginginkan kebahagiaan, bukan ingin kepada tangisan, bukan inginkan kecederaan, bukan inginkan hilangnya panca indera. Mereka juga ingin makan, mereka juga ingin hidup seperti orang biasa di mana-mana negara yang ada di dunia. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya katakan misi ini adalah tugas yang kita akan berhadapan dengan bentuk-bentuk cabaran antara hidup ataupun mati. Tetapi kita terima hakikat ini sebenarnya. Demi tugas, demi tanggungjawab, apatah lagi amanah yang telah pun diberikan sumbangan oleh tuan-tuan dan puan-puan daripada seluruh rakyat Malaysia ini untuk kita sampai ke sana. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, antara kita sedar ataupun tidak sebenarnya, saya ingin menyatakan bahawa sepanjang masa kita adakan kutipan, dikumpulkan uang itu di Wisma Putra, pada masa yang serba kerajaan kita juga mengulurkan bantuan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, tak pernah terfikir di benak hati kita, tak pernah terfikir di pemikiran kita bahawa Malaysia mampu untuk menjadi leader, Malaysia mampu untuk menjadi ketua sehingga dapat membeli 3 buah kapal, iaitu kapal kargo MV Rachel Corey dan juga 2 kapal penumpang iaitu Challenger 1 dan Challenger 2. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, saya bila mula naik di atas kapal itu, saya tak fikir yang lain tuan-tuan dan puan-puan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur sangat kerana kita menjadi ketua. Bayangkan sedikit, mungkin sekupang, mungkin 5 duit, mungkin RM1, mungkin RM10, mungkin beratus ringgit kita sumbangkan. Alhamdulillah, niat itu tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah itu juga merupakan satu amal ibadah kita. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, nescaya juga akan diperlihatkan kebaikan. Barangsiapa yang mengerjakan keburukan walaupun sebesar zarah, nescaya juga akan diperlihatkan keburukan. Bayangkan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, misi kita berjaya. Misi kita berjaya walaupun kami ditahan dalam 7 hari pelayaran di atas kapal. Memang tak tahu nak kata lah. Kalau ikutkan, kita memang nak kongoi sekali. Kapal Mavi Marmara, dia duduk tengah-tengah. Kapal Kako duduk keliling tepi. Tetapi dia kerana ada sedikit masalah teknikal, maka kita tidak sempat untuk bersama-sama. Mereka pergi dulu. Pergi dulu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, hajat hati itu kalau boleh memang kita nak sama-sama. Sebab kita yang sebagai leader ini, tuan-tuan dan puan-puan, kena faham, kena maklum, kena berterima kasih pada kerajaan pada hari ini yang memberikan keprihatinan yang cukup tinggi. Jalan daripada Cyprus pergi ke Pulau Malta, cabaran yang cukup banyak tuan-tuan dan puan-puan. Rupa-rupanya orang yang pergi bukan menuju saja di Israel, bukan saja menunggu di perayaan antarabangsa, tetapi mereka juga memberikan tekanan yang cukup hebat kepada negara Cyprus di Malta sendiri. Sampai di atas kapal sekalipun insurans kita ditarik balik. Sampai begitu dibuat mereka supaya penghantaran ini tidak berlaku, supaya tak sampai benda-benda yang opini, yang dia fikir dia nak hidup, dia bukan ada negara tentang nak berfad. Sebab bila kita sampai di Israel, kita tengok sedih semua perkampungan-perkampungan orang Palestin. Bila kita keluar daripada penjara, masuk penjara tuan-tuan dan puan-puan, masuk penjara, saya fikir-fikir betul ke tidak. Itu nanti hari paling masuk penjara memang di Ashdod. Masuk penjara tu tak pernah terfikir langsung. Jadi bila keluar daripada penjara tuan-tuan dan puan-puan, saya cukup sedih. Saya nak kabur tuan-tuan dan puan-puan, kita berlari
melalui perkampungan orang Palestin ataupun kita pun ada dengan senapang letak dia, dia mula naik sampailah penjara, sampailah kita nak dihantar kepada border untuk pergi ke Aman Jordan, senapang ni kiri kanan atas belakang ada saja. Kalau kita dia mampu buat, apatah lagi masyarakat Palestin di Gaza, dia tak kira apa benda dia buat. Ada satu perkampungan, dia runtuh, dia rumah tu tentang apa? Runtuh. Dia buat jalan, dia buat panggung. Tinggi kiri. Lebih tinggi lagi. Dia pun cerita kalau dia nak pergi, bila dah kena kepung tu, nak pergi surang tu, masjid ada surang, 50 kilometer. Itu pun kalau dia checkpoint dia selain bagi. Biasanya dia tak akan bagi. Hari ini, sekarang tentang apa buat? Pagor-pagor cukup banyak dibina oleh mereka. Apa akan jadi? Siapa yang mampu untuk membantu ini? Siapa dah mahu? Tak lain dan tak bukan tentang apa buat ini adalah tugas. Bukanlah saya nak kamu ke tentang apa buat besok. Bukan-bukan pula nak pergi blok sana. Jangan buat kasar. Habis itu 6 orang tak ada pun. Habis itu kelang kamu orang habis. Semua Malaysia, kan? Tak, saya nak buat tentang dan perempuan itu. Tetapi sekolah tentang dan perempuan, kita ada rasa benci. Kita ada rasa geram sangat kepada Islam Yahudi, Laknatullah ini. Yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tentang kebiadaban mereka. Tentang keangkuhan mereka. Tentang kekejaman mereka itu. Bila kita dengar pula di Gaza, anak-anak tak boleh untuk masuk sekolah, belajar sekolah, buku-buku pun tak boleh. Lagilah haru biru kita punya pemikiran. Akhirnya apa akan jadi anak-anak yang hari ini 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang ke tanah orang. Tanah semakin hari dirampas, tanah semakin hari diceroboh, ikut suka hati mereka sahaja. Ikut suka hati mereka saja. Walaupun kita tahu juga masalah dalaman-dalaman mereka di antara Fatah dan Hamas. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan di atas kapal, dalam penjara, dalam perjalanan, kadang-kadang saya fikir inilah akibat daripada apabila kita tidak bersatu padu, apabila kita tidak indahkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Jangan kamu bercerai berai. Inilah akibat yang tuan-tuan dan puan-puan. Israel ini bukan hanya berada di negara Israel. Tetapi Israel ini, Yahudi ini sebenarnya berada di seluruh dunia. Kebakaran-kebakaran mereka. Kejadian-kejadian mereka dan kebagaian yang ada. Jika kita tidak kuat, umat Islam tidak kuat. Jika kita tidak bersatu padu. Tanda mohon tunjulah musibah yang akan berlaku. Yang ini yang kita takut. Yang ini yang kita rasa cemas. Walaupun kalau kita lihat di antara Palestin itu banyak beberapa buah negara, Jordan, Turki, Mesir, apa nama, Syria dan sebagainya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan terfikir juga macam mana lah. Dia kecil. Sekarang dia makin luas. Dia makin banyak. Apa gaya dia? Dia itu bukan dia. Kata telaga minyak, masa kita berada di dalam pelayaran dulu, ada telaga gas untuk nampak. Palestin dulu ada telaga gas. Tengah laut itu kita nampak. Itu pemenang Nobel, dia cerita pada kita. Dia rampasnya. Dia orang ambil telaga gas itu. Dia jadikan bahan kepada Israel. Habis. Apatah lagi peradaban antara bangsa dia perlu diapa? Kalau Mabi Marmara sekitar 100 batu Afrika telah pun diserang hendak sampai berlaku tragedi terbunuhnya 9 orang dan ramai lagi cedera. Kita ni yang Mabi apa nama Raja Pori ini sudah berada di tahap 35 batu Afrika. Udah dekat penuh. Ya Allah. Dekat tuan-tuan dan puan-puan, bawa amanah tuan-tuan dan puan-puan ini. Bawa amanah tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia ini. Udah dekat sangat.
ekor kumpul. Petang hari kami tu dah ada kapal terbang lah. Bulu kelok, nak naik perahu dia. Lepas atas lagi, nun sayur, ada dua biji jet tu juga. Ingat tu dah tembok yang tutup malam ni. Rumah pun dah siap tu juga. Yeah. Benda takut, bukan tak takut, main yang blue. Hey, bukan real estate. Real estate boleh lah main blue perdek. Kan blue perdek? Pampalit dia tu blue perdek. Ini dia kan tu dia. Ha. Ha Allah pula. Ha. Udah takut dengan momen. Tapi kebersamaan kami di MB Roche Kori ini. Saya tak boleh gambarkan lima orang dari daerah ini. Dia Islam berbala momen. Tapi semangat dia tinggi. Kadang-kadang kita cemas. Dia serilek. Dia tenang. Tak ada apa. Kita niat kita baik. Dia pula bagi ceramah kat kita. Dia bagi ceramah. Ini kerja-kerja aman. Orang dengan Islam. Saya itu hilang sekejap. Bila suara kampung-kampung orang tak ada. Wabi yang paling berparit. Tak dapat pesan. Orang dengan kampung dia je orang pergi. Masya Allah. Apa kau jauh? Kan? Hari tu sana orang abad. Dia bagi semangat kepada kita. Ini bukan kita. Kita kena pergi. Walaupun ada juga arahan-arahan menyatakan sabotaj bahawa Emirates tadi sudah berbantah balik also pergi island ada juga perlu jalan sampai insurans dah lagi 3 hari kita nak sampai ke Israel tak menuju ke Gaza tu insurans pun kita ambil bayar kereta dan pun macam insurans ini bukan boleh main di lono tentu pasal hari tadi ni sudah ada perjanjian ketika mana pembelian kapal dan sebagainya tetapi ditarik akibat daripada apa tekanan bukan sekadar dia kata tipuan, kita faham kalau persekutunya mereka dan sebagainya tetapi ini lah tuan-tuan yang mempunyai ancaman kita bagaimana kita perlu memikirkan kalau ada kita cakap tuan-tuan yang mempunyai tak boleh kita kena berusaha pada masa yang sama kita berusaha kita kena berdoa ini orang yang seagama dengan kita kalau ditanya nanti pun orang Palestin, orang Gaza lagi lah dia mengharapkan lebih besar. Apa ada sedikit sangat sumbangan yang kita nak bawa tetapi mereka nak menceritakan keluhan hati mereka pada siapa? Pada siapa tuan-tuan dan puan-puan mereka tidak boleh keluar. Mereka tidak boleh merasai nikmat yang cukup banyak sumbang kita hari ini. Mereka juga cakap-cakap tadi nak melihat anak mereka berada di sekolah. Mereka juga nak bangunkan negara. Bukan sekadar mereka nak berhibur dan sebagainya. Bukan untuk mendengar letupan bom sana sini dan sebagainya. Jerit pekik, tangis dan sebagainya. Akibat daripada kekejaman yang dilakukan oleh Israel dan tanah rumah. Dia tak peduli perkara-perkara. Dia tak peduli. Saya yakin dia tak peduli. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan hari ini saya minta sangat. Itu jadi manjur ini karya Masjid Ar-Rahman ini. Marilah kita renung apa gamaknya usaha-usaha kita. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu orang yang berdiri dalam Al-Quran jelas dia sebut. Jelas. Memang mereka ini tak akan tunduk punya. Tak akan tunduk selagi mana kita tak ikut mereka. Dia akan buat apa saja. Tapi cerdik Israel ni ada. Itu sebab dia cerdik. Itu masalahnya. Kita masih ingat lagi apabila berlaku dia pembunuhan. Pembunuhan beramai-ramai di Kubra dan Shatila. 3,000 orang habis lenyap tuan-tuan. Nyawa tuan-tuan. Tiap-tiap hari. Hari ini tiap-tiap hari. Bukan berpakaian yang tak tentu yang ala komando ni. Komando tuan-tuan dan puan. Dia tak kira apa lagi dah. Dia kira nak bunuh orang je. Dia kira tak itu. Walaupun saya katakan tadi perhairan antarabangsa. Kalau ikut law undang-undang tu. Antarabangsa tak boleh untuk naik menahan mana-mana kapal yang berada di perhairan antarabangsa. Dia tak boleh. Tetapi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan apabila Mavi Mabara dan MB Raja Kodi ini. Yang kita mempunyai niat yang baik walaupun kita tak sampai ke Gaza walaupun mereka telah menunggu kita
Bukan, 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 buk